Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. Alama al-insan ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihi, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naru. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam yang memimpin sembahyang kita, yang dikasihi dan dihormati seluruh ahli jawatan kuasa tadbir kepada masjid kita ini ataupun kepada surau kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh pegawai-pegawai masjid kita ini ataupun surau kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh muslimin dan muslimat yang dianugerah dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama memanfaatkan masa yang diizinkan oleh Allah kepada kita bersama. Saudara-saudara, pada pagi ini saya tertarik untuk membawa perhatian kita bersama kepada satu perbincangan yang berkait dengan sembahyang yang kita dirikan. Bulan sudah kita bincang, baru tak ingat. Ingat-ingat apa dia? Okey, bulan sudah kita bincang imam tertinggal Fatihah. Okey, kan? Saya ulang balik, bukan ulang balik apa, bagi buka balik ingatan kita. Perbincangan tentang tertinggal Fatihah ni, dia ada tiga cabang besar. Kira-kira, satu orang yang sembahyang seorang diri, kita dah tengok dah itu. Yang kedua, orang yang menjadi makmum, kita dah tengok dah, kerana dia ada dua cabang situ. Makmum yang muafiq, kemudian makmum yang masbuk, tuan-tuan. Yang ketiga, imam yang tertinggal Fatihah. Kerana situasi imam meninggalkan Fatihah, sebelah imam dia hampir sama dengan orang yang sembahyang seorang diri. Cuma
duplikat ataupun kependuaan kepada imam tinggal Fatihah itu, apakah kesan kepada makmum? Nah, imam tinggal, imam dia adalah kedudukan itu, dia ada 6 kedudukan imam tertinggal Fatihah itu sebelah imam. Kita dah tengok dah pada pelajaran yang telah lalu. Pagi ini kita nak tengok bila imam tinggal Fatihah tu, kita makmum ni macam mana pula? Bukan makmum tinggal Fatihah dah, imam tinggal Fatihah sebelah makmum tu jadi macam mana? Tuan-tuan, meninggalkan Fatihah ataupun tertinggal Fatihah sama jugalah hukumnya dengan tertinggal ayat Al-Fatihah. Kenapa? Tak tinggal Fatihah tapi tinggal ayat Fatihah. Ha, tu. Sama lah tu kedudukannya tuan-tuan. Dalam negara kita pernah berlaku 2 peristiwa yang terkenal. Banyak lagi peristiwa lain tu tapi yang terkenal 2. Kerana baru-baru ni macam kita sebut itu di Pahang. Hari Jumaat imam tertinggal 1 ayat daripada Fatihah. Kerana sebelum tu di Puncak Alam, dalam sembahyang terawih, ya, sembahyang isyak, kerana imam tertinggal 1 ayat daripada Fatihah. Dia sama, cerita dia sama, hukum tertinggal 1 ayat ataupun hukum tertinggal 1 Fatihah tu tuan-tuan. Ha, tuan-tuan. Jadi bila imam tertinggal Fatihah, tuan-tuan, dia denam keadaan imam ni. 1, dia tertinggal Fatihah tetapi teringat sebelum rokok. Saya ulang balik tu. Yang kedua, dia tertinggal Fatihah, dia ingat di dalam rokok. Yang ketiga, dia tertinggal Fatihah, ingat dalam rukun-rukun berikutnya tetapi masih dalam rokaan yang sama. Yang keempat, dia tinggal Fatihah, ingat dalam rokaan-rokaan yang berikutnya. Yang kelima, dia tinggal Fatihah, dia ingat sebelum salam. Dan yang keenam, imam tinggal Fatihah, imam ingat selepas salam. Satu imam, tuan-tuan. Okey, okay, kita ambil satu daripada imam tinggal Fatihah ni. Imam tertinggal Fatihah, okey, nam. Satu, tuan-tuan. Dan teringat sebelum rokok. Aduh. Okay. Makmum macam mana, tuan-tuan? Okey. Makmum ni dia ada 4. Dia akan jadi 4. Mau tak mau dia jadi 4, tuan-tuan. Dia jadi 4 kelompok makmum. Kena 1, yang sedar ataupun yang ingat imam tinggal Fatihah. Kena, dan dia sudah membaca Fatihah. Tuan-tuan. Yang kedua, okey, imam makmum yang ingat, yang sedar imam tu tinggal Fatihah dan dia belum membaca Fatihah. Itu yang kedua, tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan. Makmum yang tidak sedar, lupa, dia tak tahu, dia tak perasan. Tu ini jenis-jenis orang yang semayang dia khusyuk macam Datuk Sri. Okey, dia tak tahu imam tinggal Fatihah ke imam tinggal ayat, tak tahu. Dan dia sudah membaca Al-Fatihah. Dan yang keempat, tuan-tuan, makmum yang terlupa ataupun tidak sedar dan dia belum membaca Fatihah. Kita ada 4 kategori makmum.
Jadi bila berlaku, ia ingat dia akan bagi isyarat kepada imam. Subhanallah. Jangan. Subhanallah. Subhanallah. Tuan-tuan. Ingatan kepada imam. Jadi kalau imam tak sedar juga, boleh kita bertaklid kepada mazhab Maliki, boleh bercakap. Tu. Apa bercakapnya? Syaratnya dua syarat, kan? Satu, selepas isyarat tidak difahami, itu syarat yang pertama. Sebenarnya tak faham, imam tak faham juga. Tu. Dia takbir ihram, kita takbir ihram, dia baca doa iftitah. Habis doa iftitah tu alif lam mim tanzil contohnya. Tu. Okey. Kita pun biar dia kejap. Subhanallah dia tak sedar. Subhanallah dia tak sedar contoh, subhanallah dia tak sedar. Boleh bercakap dalam mazhab Maliki. Okey, dua syarat tu. Pertama, setelah isyarat tidak difahami. Mana isyarat dia? Subhanallah tu lah. Yang kedua, bercakap tu jangan banyak perkataan. Berapa tak banyak tu? Enam. Kerana sekitar enam. Enam perkataan. Kalau semak-semak lebih dua, tiga masih boleh. Kerana lapan perkataan. Banyak sembilan lah. Sampai dua, tiga belah tu, orang tak boleh batas mayang. Tengok. Jadi dalam kes kita ni, imam teringat di dalam qiyam dia masih belum merokok. Tu tuan-tuan. Jadi bila dah subhanallah tu dia ingat, okey. Sebelah dia ada tiga pilihan. Kan? Macam mana? Berhenti surah tu, baca Fatihah. Kemudian sambung semula surah tersebut selepas Fatihah. Satu. Yang kedua, berhenti surah tu, baca Fatihah. Kan? Kemudian tak sambung dah. Lepas Fatihah tu rokok. Ini sebelah imam. Yang ketiga, teruskan, selesaikan surah tu. Habis selesai surah, barulah baca Fatihah. Ini sebelah dia. Okay, nah. Kita tadi ni empat grup, tuan-tuan. Sedar dia tinggal, dah baca Fatihah kita ni. Sedar dia tinggal, yang kedua, kita belum baca Fatihah. Grup yang ketiga tak sedar, tak tahu, tapi dah baca Fatihah. Ya, nah. Grup yang keempat tak sedar dan belum baca Fatihah. Tu tuan-tuan. Dia jadi macam tu. Bukan kita pilih dah, dia jadi lah. Kalau imam ni dia akan jadi macam tu, tuan-tuan. Ya, nah. Jadi bila orang subhanallah subhanallah tu, apa benda ni? Tu kena. Okay, jadi imam, jadi bila imam baca Fatihah tu, kita pun sudah, ditinggal Fatihah. Kena, tu. Kau tinggal ayat pun gitulah. Kau tinggal ayat Fatihah. Fatihah baca tapi tinggal ayat. Kena, bismillah. Kemudian tu Maliki Yaumiddin. Tu. Dalam banyak-banyak kita ni makmum, tuan-tuan, akan ada orang yang tak perasan. Tak tahu. Dia memang nyeliru tu, tuan-tuan. Kena. Cuma zaman medsos ni masuk dalam WhatsApp, dalam YouTube lah, tuan-tuan. Tu yang kita tahu ada di puncak alam, ada di Pahang. Yang di puncak alam tu itu, tuan-tuan, kebetulan pelajar saya ada seorang tu semayang di belakang. Kata pasal kamu tak betul kan, dia duduk belakang lah. Tuan-tuan, you know? Macam di Pahang hari Jumaat. Tak silapnya mufti mengarahkan untuk qada zuhur. Tak boleh qada Jumaat tu. Qada zuhur. Okay, nah? Sebenarnya boleh selesai benda tu, tak payah mana. Okey, kita ni ada empat. Nampak macam mana tuan-tuan? Semua kita tu yang sedar dan baca, sudah baca Fatihah. Yang sedar belum baca Fatihah. Yang tak sedar dah baca Fatihah,
yang tak sedar dan tak baca Fatihah lagi itu, kesemua tu kena tunggu dalam qiyam tu. Kenapa? Tunggu imam. Mudah hayat penyelesaian itu, yang pertama tu. Kalau berlaku itu, semua puak kita, tunggu ya. Kenapa? Sehingga imam membaca Fatihah. Aku nampak, kalau nampak tak kena juga tu, kena taklid mazhab Maliki. Ingat tu, imam belum baca Fatihah. Imam, anda belum baca Fatihah. Lima okey. Seorang boleh sekali je. Cakap Melayu. Ini taklid mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i tak boleh. Kenapa? Tu. Kali pertama sahabat kita, dia sekali je. Imam berhenti dah baca surah tapi duk merenung apa benda ni. Kenapa? Lepas tu Abang Haji Ramli pula, imam anda belum baca Fatihah. Seorang boleh sekali je, sebab dia tak boleh lebih daripada 6 kali. Kenapa? Lebih 2, 3 tak apa lagi. Kalau dah 2 kali jadi dah 10, 12 batas sembahyang dia. Kenapa? Habisnya Datuk Seri pula, Fatihah lah bro. Fatihah lah bro. 3. Oh, dia baca. Tuan-tuan. Kenapa? Jadi sembahyang tu selesai dengan baik. Tidak sunat sujud sawi siapa-siapa pun. Tu. Yang sedar yang dah baca Fatihah cukup. Yang sedar tak baca lagi, dia baca Fatihah. Yang tak sedar, kata imam tertinggal, dia dah baca Fatihah, cukup. Yang tak sedar, tak baca lagi, baca Fatihah. Jadi, imam selesai. Empat-empat keadaan makmum itu selesai, tuan-tuan. Di peringkat itu. Okey. Nak berhenti situ dulu tu. Kalau kita pergi kepada peringkat kedua, dia lagi banyak lagi. Peringkat kedua, imam dah rokok, sedar dalam rokok, jadi lain pula. Makmum tu macam mana? Sebelah imam, mudah ya. Sebelah makmum tu. Jadi kita berhenti itu, tuan-tuan. Ulang, saya ulang balik. Tertinggal Fatihah dari jalur imam. Nampak macam mana? Imam wajib membaca Fatihah. Sebelah makmum, dia akan terbahagi kepada empat kelompok. Satu sedar dan sudah membaca Fatihah. Yang kedua sedar tetapi belum membaca Fatihah. Yang ketiga tidak sedar tapi sudah baca Fatihah. Yang keempat tidak sedar dan belum baca Fatihah. Yang mana tak baca Fatihah tu, selesaikan Fatihah. Kenapa? Tunggu imam baca Fatihah, kemudian rokok sama-sama dengan imam. Tidak sunat sujud sahwi. Kita tentang kita berhenti situ, kita buka kepada perbincangan. Walaupun asas perbincangan kita ialah di bawah perincian tersebut, tetapi sesi soalan ini kita buka kepada apa-apa juga soalan tuan-tuan, sekadar kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cuba kita tengok bagaimanakah bentuk-bentuk penyelesaiannya. Silakan tuan-tuan, siapa-siapa yang ada apa-apa. Ya. Sebelum rokok. Lepas rokok, dia ada lagu lain pula, jadi menjalani pula. Sebelah imam, dia kena wajib balik. Sebelah makmum, dia terbahagi kepada 9 perincian pula, banyak-banyak. Kita pergi masalah lain. Okey. Cantik-cantik soalan ni. Okey, cantik soalan. Ada yang sedar, ada yang tak sedar. Tak sedar, dia nak tegur pun dia tak sedar. Yang sedar dia tak tegur, tuan-tuan. Yang ni masalah ni, tuan-tuan. Dia akan jadi masalah yang lebih besar. Dia akan membawa kepada imam turun kepada rokok.
Bila imam tu berokok, masalah itu sudah menjadi agak rumit sedikit. Terutama kalau menyentuh sembahyang Jumaat pula dah, tuan-tuan. Okeylah. Nah, jadi setakat ni kita jangan sentuh lagi imam rokok tu, pasal kita akan pergi pelajaran khusus. Okeylah. Maksudnya kalau kita sedar, mesti kena betulkan. Contohnya kita sedar, kita dah bagi isyarat subhanallah, Abang Haji jadi imam, dia pun tak tahu ya. Subhanallah, tak tahu ya. Subhanallah, wada ya. Okey. Kalau kita biar sehari jadi menjalai ni, taklid mazhab Maliki. Kenam, Abang Haji belum baca Fatihah. Wada juga. Sudah. Kenam, kita tak boleh cakap lah. Kuih orang sebelah ni, dia pula imam belum baca Fatihah. Kau tak tahu ya. Kenam? Sudah kita kata. Dia rokok jadi menjalai lah. Ni dia berkira dia belum rokok ni. Seorang pula imam belum baca Fatihah. Tak tahu juga, tak tahu juga dia. Yang tu tuan-tuan, seorang kena batalkan sembahyang dia. Bagi boleh Banji, Fatihah tak baca lagi tu. Dia baca, dia masuk balik takbir ihram semula. Okay, nah? Tidak dia turun pergi ke rokok, separuh masjid akan rosak. Tapi dia turun ke rokok. Okay, nah? Kalau Jumaat tak kena gaya, kena khutbah semula. Okay, nah? Kalau Jumaat jangan, tak boleh ulang sembahyang sebab mualat sudah terputus. Kena ulang khutbah semula. Jadi kalau dah sampai mazhab Maliki, kita dah taklid, tak ingat juga Fatihah tak baca lagi Pakcik. Okey, dia baca, orang yang tadi masuk balik takbir ihram semula. Kan? Sembahyang dia dah batal. Tapi batal itu batal yang batal yang diberi pahala kena menyelamatkan kita kata masalah sembahyang jemaah yang sedang berlaku. Ya? Mama masalah lebih besar. Okey, nah? Jangan biar. Biar dia turun ke rokok sudah. Okey, nah? Tu dia duduk macam itulah kita. Dia rokok. Tu. Okey, cantik tu soalan tu. Ada pun yang tuan kita? Berapa pun boleh. Berapa pun boleh. Tapi bercakap tu seorang boleh sekali saja. Tegur tak apa, subhanallah. Tak kisah wada, subhanallah. Tu juga. Subhanallah sudah kita ni. Ya? Ai, mufarakah tu last. Sebab kalau berlaku Jumaat rakaat pertama tak boleh mufarakah. Ingat tu. Kianam? Kalau berlaku Jumaat rakaat pertama tak boleh mufarakah. Jumaat rakaat kedua barulah boleh mufarakah. Jadi mufarakah tu kita kena letak di akhir. Kena selesai dulu menjalani dulu. Tu. Okey, tu si. Nih. Dah ni tak apa. Dia subhanallah. Kena termasuk zikir, tidak ada sekatan berapa perkataan. Satu-satu. Tu. Kianam? Benda yang dibenarkan, yang tidak ada masalah. Yang bercakap bukan bahasa Arab, bukan Quran tu, yang tu ya. Yang tu sekali saja. Kianam? Kita boleh dalam jumlah 6 perkataan sahaja. Jadi seorang boleh ulang sekali saja. Tu. Kianam? Itulah kalau tak makan juga tu nak kena batalkan tu. Kianam? Tu. Okey. Okey.
Okey, okey, cantik, cantik. Okay, no? Ada had ke tidak? Okay, no? Dari sudut teguran, isyarat, tasbih, tidak ada had. Berapa perkataan dan berapa orang? Okay, no? Teguran perkataan berdasarkan taklid mazhab Maliki, ada had. Ingat tu. Okay, no? 6. Seorang sekali saja tak boleh. Tak boleh ulang. Orang lain pula. Okay, no? Tak makan juga tu. Kena batal. Kena, kalau Jumaat rokat pertama kena batal. Batalkan pergi. Abang Haji tak baca Fatihah lagi tu. Kena tu. Sebab aku tidak dia akan jadi rumit lagi. Menyebabkan satu masjid habis. Hiru biru. Tu. Okey, okay, nanti tu. Ya. Yeah. Ya. Yeah? Tak faham. Dia tak faham. Ya. Yeah? Boleh istikhlaf dipanggil. Ya, yeah, istikhlaf dipanggil. Tu, rampas kuasa tu pun makna kata langkah yang kedua ketiga lah. Ya, yeah, betulkan dulu imam tu. Dipanggil istikhlaf, penggantian imam. Ya. Yeah. Boleh, tak ada masalah. Kalau dia tak faham juga, kita baca dia dengar. Okay, no? Tu. Jadi tidak ada masalah. Boleh kita bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Dia tak faham macam mana ni. Okay, no? Jadi sebelum pergi kepada penggantian imam itu ada langkah-langkah itu dibuat. Okay, no? Tu. Mufarakah, yang tu kita kena letak akhir sekali. Sebab dia tidak terpakai untuk Jumaat rokat pertama. Dia hanya terpakai untuk sembahyang fardu lima waktu dan lain daripada Jumaat. Yang kedua, dia hanya terpakai untuk Jumaat rokat yang kedua. Tu. Dia tak terpakai untuk Jumaat rokat pertama. Okay, cantik tu. Ada apa tuan-tuan kita? Dia wajib batal balik. Dia bukan ni, dia wajib. Oh, bukan boleh, wajib. Sebelah dia wajib kembali semula. Ingat tu. Ya, kan? Dia tak boleh, tak boleh kias dengan masalah tawaf. Ya, kan? Tawaf kita tersalah bau ke apa benda kan? Kita terus nanti sampai itu kita kira lain. Sebab tawaf tidak ada syarat mualatun, tidak ada syarat berturut-turut. Semayang tak boleh. Tu. Semayang kalau kita dah turun, aku tak baca Fatihah, kita jadi imam ni. Wajib kembali. Tu. Semula, segera. Macam mana segera? Tengah baca tasbih. Subhanallah Rabb. Aku tinggal Fatihah, naik. Tak boleh, tak apa, habiskan dulu tasbih, batal sembahyang. Kenapa? Sebab terbatal tertib. Cantik soalan tu. Ada banyak tuan kita. Kalau yang tertinggal ayat, lain tinggal ayat apalah tu. Tertinggal satu ayat, apa sama juga. Sama macam hukum tinggal Fatihah. Tu nak. Kita subhanallah dia tak faham juga, Fatihah tinggal. Fatihah tinggal ayat. Tu. Okay, tu. Dia sama, hukum dia sama. Tertinggal satu ayat Fatihah, sama hukum dengan tertinggal Fatihah. Tu. Cantik tu soalan tu. Ya, bro. Okey, okey, cantik, cantik, cantik. Kenapa? Kita baca Fatihah, bersin, batuk. Kenapa? Baca. Dia tengok baca, dah. Musim tu hujan. Okey,
ulang balik lagi baik, terus pun boleh. Kerana perselangan itu pendek dan juga tidak kita kata tak dapat dielakkan. Ha, tu. Yang ini alasan macam ni tak, sebab kita alhamdulillah kita macam menambah satu pekerjaan. Dah, dah, dah. Ha, dia masalah kita kata okey, kita dia Fatihah ni dia kena berturutan, dia kena continuously. Kena dia kena dia tidak boleh kita kata terputus. Fatihah, tasyahud, tu. Jadi kalau kita berselang lama bukan dengan sebab-sebab yang dibenarkan, kena ataupun kita berhenti tu niat untuk memutuskan, kita wajib untuk ulang semula. Tapi kalau kita terhenti, okay, bukan dengan niat untuk kita putuskan, kemudian keberhentiannya itu pendek, maka boleh kita teruskan. Kerana mualatnya masih belum terputus. Ha, cantik tu. Kena? Tapi mualat Al-Fatihah ni dia pendek, dia tak. Kena? Ha, tu. Macam mualat khutbah dengan sembahyang, dia ada mualat. Tapi mualat dia jangan sehingga muat sembahyang sunat dua rakaat panjang tu. Kena? Ha, macam mualat ayat Al-Fatihah, ha, dia kena tidak panjang, dia pendek. Tapi kita kata kalau kita bersin, dianggap keberhentian itu tidak panjang, masih boleh diteruskan. Tapi kalau ada kata yang ni kena ulang balik, tidak ada masalah. Kena lebih baik. Cantik tu soalan tu. Ada banyak tuan kita. Ya. Okey, insyaAllah. Ya. Yeah. Tapi orang pun tak keluar daripada yang nak tengok, nak menolong. Ya. Yeah. Patutnya macam mana kita buat? Okey, cantik-cantik soalan. Okey. Okay. Kita sedang sembahyang. Tu imam mati. Tu. Ataupun kita sedang sembahyang, jemaah sebelah kita mati. Okey. Ataupun kita sedang sembahyang, jemaah kita jatuh, tak mati. Okey. Okey, tuan-tuan. Dia ada beberapa kategori. Kerana yang kita wajib berhenti dan kita tak wajib berhenti ni, tuan-tuan. Okey, asal dia keberhentian ataupun pembatalan solat itu dilarang asal. Kerana itu asal, tapi dia adalah, dia ada 6 kategori dia, tuan-tuan. Okey. Kalau dia mati, kerana kita sedang sembahyang, tak ada masalah. Teruskan sembahyang tu. Tak berhenti pun tak apa. Pasal dia dah mati. Tak berhenti tak apa. Tu. Kita tengah sembahyang subuh. Hari Jumaat, sujud sejadah. Kenapa? Tu. Kita kata, permulaan surah tu, dia jatuh. Tok Imam mati. Naik ganti lah. Naik ganti. Pasal dia dah mati. Kenapa? Okey, ataupun kita kata kita tengah sembahyang, dia jatuh pingsan. Biarkan. Selesaikan sembahyang kita. Okey. Tapi kalau dia nak mati, yang tu kita kena berhenti. Kita tengah sembahyang. Kenapa? Imam pun tengah sembahyang. Tiba-tiba kita kata, nak mati, nak mati. Bukan nak mati macam tu lah. Nak mati dengan sebab. Misalnya, okey kan? Ular yang berbisa sedang datang menuju pada dia. Yang tu kita kena berhenti. Sebab dia belum mati. Dia masih boleh diselamatkan. Dan terkadang orang yang tidak terlibat dalam sembahyang, kita sedang sembahyang, ada kanak-kanak yang merangkak ke hujung lantai yang tidak bertebing. Kita kena berhenti sembahyang. Bukan semua orang. Siapa-siapa yang boleh selamatkan. Kenapa? Tapi aku tengah sembahyang, ada budak seorang mati depan. Biar dia mati dulu. Yang dah mati tak apa. Kenapa? Yang sakit pun tak apa. Tapi kalau yang nak mati, kita kena berhenti. Kenapa? Itu beza dia.
walaupun dia di luar daripada sembahyang, dan walaupun kita kata kapi, kita tengah sembahyang, tuan-tuan, sembahyang zuhur di masjid kita. Sebelah masjid kita ada rumah kedai dua tingkat. Rumah kedai itu kapi, tuan-tuan, berak macam pasal. Ha, tu. Mak ni tak ada rumah, ayah tak ada rumah. Kedai runcit, terbakar. Daripada loteng rumah tu, ada kanak-kanak yang sedang menjerit. Ha, sebelah masjid kita. Kita tak boleh kata macam ni. Ini kapi akhir esok masuk masuk api juga. Tak boleh. Atau kena berhenti, pergi padam. Okey dah. Tu. Ni pasal apa ni? Yang sembahyang tu kita kata Abang Haji dengan Datuk Seri. Prof, tiga orang yang sembahyang waktu Zuhur. Eh, pasal tak berhenti tadi? Itu kapi. Akhir esok masuk api juga. Tak boleh pakai yang tu. Okey. Kena pergi berhenti. Tu. Tapi aku dah mati dah. Tidak dituntut untuk kita berhentikan sembahyang. Tu. Walaupun imam kita sendiri. Dia sembahyang, gedebu menjatuh. Mati. Kita naik ganti. Sudah sembahyang baru selesai. Sebab dia sudah mati. Sama juga lagi sebelah kita. Tu. Tengah sembahyang, jatuh mati. Biar lu. Sudah sembahyang, kita selesai. Tapi dia jatuh, dia nak mati. Yang tu kena berhenti. Dia jatuh, kita kata. Di sebelah dia, ada meja yang di atas meja tu ada cerik elektrik sedang masak air. Air tu dah mendidih, dia kita tengok tangan kapai-kapai. Kita kena berhenti. Sebab dia belum cedera. Dia belum mati. Macam dia soalan tu. Tapi kalau yang mati tu ataupun nak mati tu, kita sendiri jemaah pun mungkin tak tahu. Katakan dia ni sedang jatuh. Jadi bila kita biarkan mati dia, bila doktor datang kata, jadi kalau ada yang tolong dia tadi, kemungkinan dia hidup. Okey, kalau kita doktor pakar tu, kita kena berhenti. Kalau kita bukan doktor pakar, mana kita tahu? Kita bukan ahli je. Kita tu ahli dia. Kita bukan pakar jantung. Berhenti, orang sakit jantung, kita gosok kepala. Tak jadi tu. Tak apa, tak ada. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey lah. Ingat tu. Orang yang mati, orang yang jatuh cedera. Orang yang nak mati, kena selamat. Nak cedera, kita kena berhenti. Tu. Okey lah. Kita pakar lain lah. Kalau kita pakar dia jatuh, kita tahu dia ni jantung. Yang tu kita kena berhenti. Okey lah. Tu. Ya. Cantik soalan tu. Ya. Yeah. Okey. Cara berhenti tu ulama khilaf. Ulama khilaf cara berhenti. Keberhentian, pemberhentian sembahyang tu ulama khilaf. Ada yang meletakkan kena salam. Ada yang meletakkan tak perlu salam. Tapi mana yang lebih baik? Sebab Islam suka yang cantik. Yang cantik tu salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan. Tak ada, tak ada duduk. Tu. Kenapa? Ada kata pergi ya. Tu. Duduk tu betul. Tapi balik asal, Islam suka kepada yang cantik, yang berpaaturan. Tu. Sama juga macam kita tengah sembahyang sunat. Yang kita ahli sembahyang tu. Kalau kita bukan ahli sembahyang tu tak apa. Kita tengah sembahyang sunat. Orang komat. Kita menjangkakan kalau kita teruskan tak dapat nak takbir sama imam, kita wajib berhenti. Keberhentian itu dibahaskan ulama. Nak salam ke ataupun tidak, tidak ada masalah. Salam cantik, tak salam pun boleh. Kalau nak pilih mana? Pilih yang cantik. Sebab Islam suka kepada yang cantik. Samalah tu. Okay, cantik soalan tu. Last soalan. Ya. Imam masa sujud akhir,
Okey, cantik-cantik. Okey, cantik-cantik. Imam dalam sujud yang terakhir. Mati situ. Okay, makmum lama mana? Ambil biasa. Ambil keadaan biasa. Biasa Abang Haji Ramli ni dia tak lama. Tiba-tiba subuh ni lama pula. Tu. Jadi makmum tahulah. Tu. Tak kena tunggu. Biasa. Biasanya makmum akan tahulah. Macam kita, okey, kalau prof jadi imam lama ni, Datuk Seri jadi imam macam ni, Abang Haji jadi macam ni. Abang Haji tak pernah-pernah dia sujud lama. Dia tiga kali akan jadi imam. Tiba-tiba pagi itu sujud akhir lama. Datuk Seri kena bangun. Kiram. Tu. Kalau tengok ada pening macam mana, kalau ada pening hilang sedar batas sembahyang. Sebab dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud kalau dia pening-pening dia hilang, pening tu dia hilang batas sembahyang. Hilang sedar, kan? Tu kerana dia hilang sedar dalam keadaan punggung yang tidak tetap di tempat duduk. Jadi kalau lama je melebihi pada kebiasaan, maka makmum kena bangun. Bangun, istikhlaf, ganti imam. Macam mana? Takbir ke lah? Allahu Akbar. Apakah bangun yang belakang? Habiskan tasyahud akhir, bagi salam. Itulah. Jangan bangun tengok. Sujud balik, bangun. Yang tu batal dia tu. Yang belakang tak batal, dia batal lah. Batal dia sebab apa? Menambah rukun. Section batal tu menambah rukun. Dia pun bangkit tengok. Meninggal dah. Duduk dia sujud balik. Dia pun Allah Akbar. Betul lah tu dia Allah Akbar tu. Tapi sembahyang dia tu batal. Kenapa? Orang lain tak tahu tadi batal. Batal dia. Tak payah. Tak payah. Ya? Yeah? Imam pun dah meninggal kan? Tindakannya seorang je lah. Seorang ke? Maknanya dia bangun, terus bagi salam, yang lain ikut je lah. Yang lain ikut dia lah. Biasa yang dekat-dekat ni pasal lah. Imam dah jatuh ke? Jadi, imam ni senyap lah. Dia bangun tengok, dah jatuh dah. Dia pun takbir Allahu Akbar. Yang lain bangun. Jadi duduk di tasyahud akhir. Tasyahud akhir lah. Kalau masih belum rukuk akhir, ikut bangun naik ke qiyam ke apa ke. Selesai dengan tu, sudah. Barulah bagi selesai kepada mayat. Jadi soalan tuan-tuan, sekarang itulah pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah mengira pertemuan kita adalah pertemuan fisabilillah yang memberatkan timpangan kita semasa kita dibangkitkan di lembah mahsyar tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, siapa-siapa yang berhajat untuk membantu perjalanan pondok kita. Kerana pondok pengajian Islam, pondok madrasah tarbiyah Madinatul Ilmi Batu Kurau tuan-tuan. Maka di belakang tu ada sahabat-sahabat kita letak kotak tu tuan-tuan. Tuan-tuan letaklah apa-apa yang tuan-tuan rasa nak letakkan. InsyaAllah sebelah kita pondok akan menggunakan seluruh daripada sumbangan tuan-tuan itu untuk keperluan langsung dengan pusat pengajian kita tuan-tuan. Kenam? Pada bulan sudah kita menerima sumbangan wang dan juga rantai kaki. Rantai kaki itu bila pergi bila dinilai oleh jurumas 1,000 ke apa tu tak silap. Jadi ada sahabat kita yang membelinya dan duit tu dibagi kepada pusat pengajar kita. Rantai kaki tuan-tuan muslimat.
letak kan. Kiram. Dan muslimat yang beli itu oleh kerana rantai kaki ni orang Islam boleh pakai orang perempuan. Cuma dilarang ada loceng. Loceng tu dia jual kepada kedemah tu. Loceng saja 100 lebih tuan-tuan. Ha, tu. Rantai tu ada tak silap saya 1,000 kok. Kiram. Ha, tu. Dan dikembalikan kepada pondok dalam bentuk wang. Kena dia ambil lah. Ya. Kira pondok jual pada dia. Tuan, dihargakan berdasar pada harga emas semasa. Tuan. Jadi kita sangat-sangat berterima kasihlah tuan-tuan. Dan pada ini siapa-siapa yang nak buat sumbangan, kena tuan-tuan letaklah apa pun. InsyaAllah kita akan guna untuk kaitan langsung dengan pusat pengajian kita. Kena? Ha, tu. Ada ciri mata tak pakai dah? Bubur. Ha, tu. Ada tu manfaatnya. Ha, gigi palsu tak pakai dah? Ha, yang tu. Boleh juga tu. Kira. Ha, tak ada lagi. Dalam negara kita tak ada lagi kedai ke syarikat yang membeli gigi palsu, second hand menjual gigi palsu. Kira, tak ada lagi. Ha, mungkin ke depan ada tu tuan-tuan. Kira. Ada satu orang tuan-tuan. Dia ni orang Pahang. Ha, ni cerita ni. Tak ada masalah tuan-tuan. Kira bukan betul dengan cerita ni. Tapi berlaku lah. Dia kahwin. Anak dia kahwin orang Batu Kurau. Jadi dia orang Pahang. Besan dengan orang Batu Kurau. Kemudian besan dia ni meninggal. Yang meninggal ni laki-laki. Tuan-tuan. Kira. Jadi bila meninggal. Telefon pergi ke Pahang. Ni Abang Mat dah meninggal ni. Kira. Jadi daripada Pahang nak pergi Batu Kurau tu tuan-tuan. Nak kena ada 7-800 juga tu. Orang kampung 7-800 serentak, serempak air. Susah juga tuan-tuan. Ya. Nak tangkap jual itik lah apa benda, susah juga. Jadi hari meninggal tu dia tak pergilah Batu Kurau. Kampung yang berlaku ni kampung Datuk Fauzi. Datuk Fauzi Syari. Mantan pengarah JSJ. Masa tu JSJ belum pecah ni, sekarang ni ada 3 lah. JSJK lah apa, narkotik apa semua. Dulu satu ya. Kenapa? Datuk Fauzi tu abang saudara saya. Okay. Dia anak saudara kepada Datuk Bakri. Ah, tuan-tuan. Jadi kampung dia lah. Kampung atas daripada kampung Nazari. Kenapa? Meninggal lah. Tak balik lagi tu. Sebulan kemudian barulah jumpa duit apa semua. Baliklah, pergilah ke Batu Kurau. Lepas makan nasi semayang isyak, duduk bersembang dengan besan dia perempuan tu. Abang Mat macam ni lah, abang macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Isteri dia pun cerita lah. Gigi palsu dia ada, kata dalam almari tu. Kak ada basuh-basuh, letak lancawan tu. Ada kak? Ada. Kata. Dia kebetulan, dia pun tak ada gigi. Tuan. Kita saya nak cuba tu. Dia saya nak cuba tengok. Dia pun pergi ambil bubuh dalam mulut dia tu, tuan. Ambil boleh mulut dia elok-elok macam gigi dia. Dia tak beri kat aku. Dia pakai tu tuan-tuan. Ay, yang ni besan ni tak tahu tuan-tuan. Besan macam isi kuku tuan-tuan. Gigi palsu dia boleh pinjam. Tu boleh pakai tu tuan-tuan. Okay, nak? Tu. Dia pakai. Okay, nak? Tak tahu lah. Hebat tu tuan-tuan. Okay, nak? Sebenarnya tak ada kotor tuan-tuan. Tu. Kudaman Datuk Seri makan air kepal batu yang orang tak Islam buat itu lagi tak elok tu, tapi makannya kenap. Okey tuan-tuan, kali itulah pertemuan kita pada pagi ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalal liwajhika wa 'azim sultanik. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waffiqhna fid-din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.